well. This is how everything will go, my dear. Don't shed a tear. Yeah, we should've known. These fortunes and bitter stories of our heart won't be apart. Thank you.
judulnya My Baby Blue. Ada di album pada awalnya. Doni biasanya banyak jokes. Mana apa? Masarom. Bagus gitarnya, Pe. Ya mahal. Di sana ada booth-nya, teman-teman bisa mampir ke sana habis ini. Diisi dengan athlete product itu maksud saya. Alright. Lagu berikut ini masih dari album pertama kami dulu di Aksara Records dari album pada awalnya. Ini menggambarkan sebuah pendewasaan. Sedap. Ya dulu saya bikin ini untuk anaknya Wahyu namanya Daryl. Ini sekarang udah gede anaknya ini. Mana dia? Ini Daryl. Luigi. Sekarang udah jadi gitaris juga. Tepuk tangan buat Daryl ini. Udah ben-benan Daryl selamat. Udah rokokan. Aduh. Dulu waktu bikin masih kecil. Enggak apa-apa. Anaknya David itu. Jadi ceritanya memang tentang bagaimana kita melihat dunia ya kan. Judulnya menjadi semula dunia selebar mata. Jauh kakiku dapat melangkah. Sebelum kamu selalu aku semua mahluku tak menentu.
itu. Hatiku tahu pada dirimu aku menuju. Berikut ini akan menjadi sebuah penampilan istimewa bagi Anda semua yang ada di sini. Yes. Dikenal dengan single Niscaya, Saujana, Gulana, Purnama, belakangnya A semua, Vega. Kita panggilkan Bilal Indrajaya. Akan menyanyikan apa kira-kira Bilal? Beatles mungkin ya, paling ya. Standar ya. Beatles ya. Don't let me down paling ya. Selamat siang Bilal. Boleh dicoba dulu mic-nya. Kurang tinggi, Bil. Kurang tinggi. Durasi, guys. Durasi. Durasi ya, asyik bis mandung-mandung ini, durasi ini, ayo. Lagu berikut ini kabarnya favoritnya Bilal. Dan mungkin akan menjadi single berikutnya dari Bilal Indrajaya. Tak putusi dewe. Enggak, aku mau mundur biar itunya Bilal, enggak enak. Saatnya bilang ini, takut kelewatan. Gak waktunya alih generasi. Oh alih generasi, ya. Boleh. Padahal jualan kita bilang. Mari. Lagu ini berjudul Pagi. Lagi kalah.
percaya. Nantikan juga penampilan Bila Indra Jaya besok di stage yang mana aku nggak tahu, di sana ya, dynamic apa ya, bukan ya, ya itu nggak ngerti aku, nanti dicari di pamfletnya aja ya. Sekarang Bapak Fei mau memberikan pelajaran olah vokal, Ebe. Lagu berikut ini berkisah tentang kota kami. Ya. Di dalam rekamannya kita ini kan Peaky Blinders ya, dari Iris sih logatnya ya kan? Iris ya. Begini berarti ya. Di Iris gitu ya. Iris sih. Oh di Iris, terus ganti berarti. Jadi dalam rekamannya kami sangat terhormat sekali ada suara dari Abang David Taringa di sebelah sana, abang kami sedang di sebelah situ. Fit, lu gak mau nyanyi Fit? Dia sedang ini jadi Daddy. Lagu berikut ini judulnya Surabaya Number One karena memang number one. Karena memang number one. Kapan coyok anda nih, Bob? 'Cause I'm walking down the river. Walking down the river. Kasih tangan. Gak rugi berlatih di RCM. Coba lagi terus.
langsung yuk. Gak, walking down the river. Walking down the river, walking down the river, walking down the river. Yeah, yeah. Singkat yuk. Reok. Surabaya. Yep. One, two, one. Sky Surabaya sunshine, got my boots right below my shoes. Just love that I got a chance. Walking down the river, walking down the river, walking down the river. Hey, right here rests my soul in a rock and roll. I am the sound of a tropic sound. Generation lost and found. All my people get around. Surabaya nggak apa-apa juga ya. Ya bagus. Lumayan kira tak. Pilih-pilih barang bekas ya.